Iman yang benar, amal yang benar, sampai hari kiamat akhirnya bersambung-sambung bareng-bareng dalam ridho-Nya Allah, bareng-bareng masuk surga-Nya Allah. Mana karena perjuangan ini kita bukan pengawal, bukanlah yang mengawali, maka semangatnya teman-teman tadi semoga Allah terima. Tembolo sudah sekian abad ada perjuangan-perjuangan. Sepertinya yang tertib seperti biarga tadi belum pernah kita adakan. Khawatir nanti malah tidak sama dengan dahulu, barokahnya malah kurang. Hakikatnya setiap orang yang beriman selepas mengatakan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia ini telah berbaiat. Baiatnya bukan kepada manusia, baiatnya langsung kepada Allah melalui Sayyidina Nabi yang mulia dan besar Muhammad SAW, siap menghabiskan umurnya, waktunya, hartanya untuk dalam ridho-Nya Allah dan mengikuti urusan itu, mengikuti arahan satu saja yang mulia dan besar Muhammad SAW. Pencipta dunia, pencipta akhirat, pencipta suasana dan keadaan hanyalah maka semua program-program yang telah disampaikan oleh Rasulullah kepada umat dari Allah, itulah yang benar-benar terjamin dan dijamin. Maka kita usaha-usaha kebaikan, usaha beramal, itu disertai dengan keyakinan semua usaha-usaha ini terjamin. Usaha-usaha saya apapun akan saya jadikan bagian dari usaha yang terjamin ini, biar itu terjamin. Di antara jaminan Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW kepada orang yang ikut beliau, ikut dalam ridho-Nya Allah, bahwa ya'lu wa la yughna 'anhu, orang yang mempraktikkan Islam dia akan mulia dan tidak akan bisa dikalahkan. Maka kalau orang itu memang benar-benar mengamalkan Islam, iman yang benar, amalan yang benar, otomatis dia ini akan menjadi mutiara-mutiara yang berjalan di atas dunia ini. Namanya mutiara diakui, alhamdulillah, enggak diakui enggak masalah. Tapi yang salah yang tidak mengakui karena enggak tahu harganya mutiara. Tetapi kalau orang itu beramal agama, ini belum ada harganya sampai dia amalkan. Kalau orang sudah enggak berharga, kemudian enggak dihargai kan sudah panas. Kalau orang tidak berharga kemudian dihargai, yang menghargai adalah salah kalau menempatkan penghargaan. Maka kita ini sekarang tawajuh kepada peningkatan iman, peningkatan amal, biar Allah muliakan kita. Kalau kita ini memang mulia, semua penghinaan tidak masalah. Kalau kita ini belum mulia, semua penghargaan tidak ada penghinaannya. Allah. Bagaimana dalam sekian banyak undang-undang kita dengar, orang itu bisa saja amalan yang mirip-mirip, tetapi karena satunya dengan yakin akhirnya jadi sahabat, satunya dengan keraguan akhirnya alhamdulillah kekaliannya para sahabat. Sama-sama dalam perjuangan
hanya berbeda hasilnya perlu di sisi Allah tidak berbeda. Sama-sama dalam pikir hatinya berbeda di sisi Allah penilaian pun berbeda. Maka kita ingin dalam pertemuan kita sekarang, dalam mengawali kita, sahabat kita, dengan keluarga kita, kita ingin meningkatkan kualitas. Nantikan semua komentar yang memuji maupun komentar yang merendahkan. Itu semua bukanlah tujuan kita. Supaya kita bukan jadi hamba yang komentar. Istilah kasarnya begitu. Kalau orang itu pengennya dipuji-puji, saya jadi seperti seakan-akan maksud hidup dia adalah puji. Atau sebaliknya. Pengennya enggak dicaci, pengennya enggak dicaci, pengennya dihormati. Akhirnya tujuannya dari makhluk ke makhluk, dari makhluk ke makhluk. Sampai kapan kita akan sampai pada ridho-Nya? Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, yang fardu-fardu kita maksimalkan, yang sunnah-sunnah kita sempurnakan, supaya hidup kita ini dapat jaminan kalau wafat bersama siddiqin wa syuhada wa sholihin. Waktu di dunia dibimbing oleh Allah, anggota tubuh kita dicintai oleh Allah, doa dikabulkan, kita perlindungan dilindungi, itulah harapan kita. Semua orang bilang kita baik terakhir, selama keluarga kita belum bilang kita baik, itu merupakan teguran dari langit bahwa sebetulnya kita ini masih kurang baik. Semua orang bilang baik, tapi tetangga-tetangga kita muslim yang satu kampung masih merasa janggal dengan macam-macam perilaku kita. Ini adalah teguran dari Allah bahwa kita ini perlu evaluasi lagi amal-amal kita. Kita ini bergerak mayoritas gerak kita dalam orang muslim, maka lingkungan-lingkungan kita ini di samping daerah gerakan kita sekaligus juga pengamat-pengamat gratis dari Tuhan kita. Al-Muslim berhati muslim. Orang Islam itu jadi cerminnya orang Islam yang lain. Maka kalau ada masukan-masukan, ada kritikan-kritikan, itu adalah membangun kita. Ini adalah nasihat-nasihat gratis dari Allah untuk kita. Maka akhirnya kita tidak perlu cari penasihat-penasihat yang berbayar. Allah telah datangkan penasihat-penasihat yang gratis. Tidak tahu berapa persen orang Islam itu dengan kita mesti pengen kebaikan. Kita khusnudzon gitu. Orang Islam dengan kita kan enggak kita bayar juga kalau sama orang dari mana. Ini merisaukan keselamatan kita. Kita latihan selalu menanggapi semua yang terjadi itu dengan pandangan-pandangan yang hikmah. Ini mesti ada kebaikan yang untuk saya akan ambil kebaikan-kebaikan. Insyaallah kita sama jadi. Jadi kita isi cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada hamba yang saleh, cinta kepada para masyayikh, cinta kepada guru kita. Kita sering fatihah kepada beliau-beliaunya yang mulia dan besar Muhammad SAW. Bersabda kurang lebihnya kepada orang Islam yang doakan orang Islam yang baik, maka Allah akan jadikan antara dia dan yang dia doakan cahaya yang menyambut. Harapan kita kalau kita banyak kirim doa untuk umat, maka sebelum kita pulang kampung, saat kampung saya rindu dengan Pak Jinggot, Pak Jinggot yang akan datang dari Musyawarah. Belum ditaskir sudah pada mimpi ketemu kita karena kita saking seringnya kirim doa. Begitu pula kalau kita kirim doa kepada orang-orang soleh yang masih hidup ataupun yang sudah wafat, harapannya ilham-ilham kebaikan yang masuk di benak-benak beliaunya memuncul juga di hati-hati kita. Akhirnya tambah hari tambah banyak dalam kebaikan, langkah-langkahnya tambah lurus, sikap-sikapnya tambah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Itulah harapan kita semua. Itu adalah keberkahan dari Allah bagi kita. Kita bareng-bareng kepada Allah dimulai dengan istighfar dan salawat. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا الله كل أحكامي 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 يا الله كل أحكامي
kami. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami. Ya Allah, ampunilah umat Islam seluruh alam. Ya Allah, ampunilah umat Islam seluruh alam. Ya Allah, ya Allah, pilihlah. Ya Allah, jadi hamba-Mu yang kau ridhoi, hamba-Mu yang lurus, hamba-Mu yang selalu dalam diri-Mu yang menggerakkan Allah SWT. Ya mulia barutan kita, iman kita, kasih kita, Rasulullah Muhammad SAW. Ya Allah, naikkanlah usaha kebaikan, ya Allah. Ya Allah, naikkanlah usaha kebaikan, ya Allah. Bimbinglah usaha kebaikan, ya Allah. Kabarkanlah usaha kebaikan, ya Allah. Selamatkanlah dari fitnah-fitnah yang membelokkan, fitnah-fitnah yang mencerai-beraikan, fitnah-fitnah yang membimbar, ya Allah. Luruskanlah, bimbinglah, ya Allah. Jadikanlah asbab hidayah untuk kami, keluarga kami, negeri kami, umat Islam, seluruh alam sampai akhirnya. Ya Allah, inna ka'adana ila syahadu wa bil hijab jadid. Kebaikan-kebaikan yang kau berikan, ya Allah, kepada para da'imu, kepada para abidmu, kepada para ulama, kepada para salihin. Ya Allah, berikanlah kebaikan-kebaikan itu kepada kami, ya Allah, kepada keluarga kami, kepada dunia dan akhirat kami, langkah-langkah dan perjuangan kami dan keputusan-keputusan kami dalam bicara kami, dalam diam kami, ya Allah. Kita ma'adana tasya'u badir wa bisijab jadi. Ya Allah, keburukan-keburukan yang kau jauhkan dari hamba-Mu yang salah, ya Allah. Para masyayikh kami, para da'idah sebelum kami, para ulama sebelum kami, para sahabat, para anbiya, para rasul, ya Allah. Dari yang mulia yang besar, keluarganya, jauhkanlah keburukan itu dari kami, dari teman-teman seperjuangan kami, dari yang gerak umur yang makami, semua yang hadir di masjid ini, ya Allah, semua yang hadir di masjid ini, tanpa terkecuali, ya Allah, dan dari negeri kami ini, ya Allah, dan dari umat Islam, di mana saja mereka berada, dari umat Islam, di mana saja mereka berada, ya Allah, berkailah musyarah kami, jadikanlah musyarah ini, ya Allah, asal hidayah untuk menjadikan umat Islam seluruh alam. Asal kami dapat ridha-Mu, ya Allah, dan umat seluruh alam dapat ridha-Mu, ya Allah. Asal lurusnya kami, ya Allah, dan umat Islam seluruh alam menjadi asal lurusnya dengan sebab kami dan sebab musyawarah ini, ya Allah. Inna ka'ala ma'adzah wa'adzah wa'adzah berkailah tempat ini, ya Allah. Berkailah kami, ya Allah. Tempat-tempat teman-teman yang hadir di majelis ini, ya Allah. Tempat-tempat pertemuan kami, ya Allah. Keluarga-keluarga kami, ya Allah. Anak cucu kami, ya Allah. Madrasah-madrasah kami, ya Allah. Cabang-cabang kami, ya Allah. Dan segala keputusan kami. Dan berkahnya seluruh hamba-Mu yang saleh. Dengan berkahnya seluruh wali-Mu. Berkahnya seluruh nabi-Mu. Berkahnya seluruh rasul-Mu. Berkahnya yang mulia dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami, naikkanlah hajat-hajat kami, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, penyakit yang mawadid maupun yang batin. Ya Allah, biarlah hutan-hutan kami, selesaikanlah masalah-masalah kami, hilangkanlah perbuatan dan kesempatan-kesempatan kami. Murni anugerah-Mu, ya Allah, tanpa ada ujian, tanpa rintangan, ya Allah. Murni anugerah-Mu, ya Allah, tanpa ada ujian, tanpa rintangan. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم على رب العالمين.